ikut bapaknya, Nak. Bapaknya kan orang sini. Ya saya merantau ke sini terus jaga ini kantor Kabinsi. Habis itu bapaknya kan meninggal. Terus saya jualan di sini. Ya dada bapaknya saya jualan, Nak. Sampai sekarang sendirian itu, wis. Jualan ya namanya anu sepina, saya beli apa itu enggak punya uang, beli bubuan itu sarinting, habis beli lagi. Terus itu ada dari Nurul Hayat, ya warung barokah. Alhamdulillah, Nak, sekarang saya sudah enggak bingung. Maunya aja saya bingung. Terus sekarang saya bisa nyimpen bubuan, bisa nyimpen apa gula beli mie, ya bisa ikut pengajian. Hari Jumat itu, kalau kadang belum dari masjid itu, turun masjid sudah habis. Kadang ya masih ada, Nak, saya tunggui. Kadang kalau pas di anun itu, kalau ada nasi saya kasihkan orang lagi, Nak. Saya ada apa-apa, saya anu badina, hajinya sekecil, sedikit, saya bisa ngasih orang. Saya seneng itu, Nak. Orang becaan. Makan saya itu masak itu kadang 6:30 saya sudah masak. Nah, orang becaan itu kan jemput anak sekolah. Jadi susu. Saya belum buka, sudah digedur we sekarang. Masih 6:30. Anda bisa nulis, Nak. Jadi saya ngelatih ini orang datang nulis, duduk, kemarin udah dikasih, Nak. Kadang ya sampai keliwatan 8, kadang 58, 55, 50. Saya kan enggak tahu, biar dah saya ikhlas. Lebih apa berapa aja saya ikhlas sudah. Saya biar melek malam ada gunanya, saya gitu. Semalam saya enggak tidur, Nak. Ya masa? Iya, kalau malam Jumat itu. Saya nangis Allah, tapi Nak. Sambil masak, sambil nangis ke Allah. Ya kadang ngotian kucing bocor. Saya sendiri naik tangga ya. Ya saya, Bu Sumiati ini ya kepingin. Ke tanah suci, umroh ke tanah suci, tapi ya ada. Iya semuanya berserah ada, Nak, sama Allah, Nak. Saya ya masih malam, siang ya minta sama Allah. Saya apa? Habis anu sholat dulu, Nak. Habis kan goreng apa itu sampai jam 2, Nak. Goreng telur sama tahu sama anu persis jam 2. Jam 2 saya sholat dulu, Nak. Habis itu sebelumnya saya andel, Nak. Semalam saya udah tidur, Nak. Ya nangis sama Allah, Nak. Ya Allah, bayan tiang film, ya Allah. Kula tak sebet anak-anak. Betan seket film. Mudah-mudahan, ya Allah, saya kasih kesehatan sama anjunan. Ya Allah, saya gitu, Nak. Sementing sehat barokah, Nak. Saya masih sakit. Ya saya kerja aja, Nak. Sudah kewajiban. Alhamdulillah saya masih sakit, bisa nggak masak gitu aja, Nak. Daripada matang-matang di rumah sakit karena masak. Ya, pokoknya yang penting bisa amal gitu, bisa ngasih orang lain. Ya berdoa, orang banyak yang berdoa, orang tua-tua di sini, Nak. Tukang becak dari Pakis, dari mana itu, Pendarungan. Kasihan sama saya. Mudah-mudahan ya Bu, Ibu sehat ya Bu, gitu. Saya terima kasih ya, Nak. Sama anak-anak Nurul Hayat, yang Nurul Hayat. Saya, apa? Mudah-mudahan Nurul Hayat tetap sukses, jaya, seterusnya. Jangan apa ada alangan apapun ya, Nak. Mudah-mudahan sukses.